Memulai berwirausaha dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan adalah sangat penting bagi kita yang tidak memiliki skill ataupun pengalaman. Ya, kali ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan CV Tristar Samikel Surabaya mengadakan pelatihan dengan tema makanan dan minuman selama 4 hari di Desa Lebak Sari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya kegiatan ini, kami mengharapkan bagi peserta, utamanya bagi peserta, mudah-mudahan bisa menambah penghasilan bagi perekonomian itu sendiri, dan mudah-mudahan bisa mengetok tularkan ilmunya pada masyarakat yang lain, sehingga bisa mendapatkan atau bisa menambah di dalam penghasilan sehari-hari. Pelatihan selama 4 hari di Desa Lebak Sari ini, para peserta diajarkan berbagai macam aneka makanan dan minuman seperti bakso komplit daging sapi, chicken karage, chicken crisps, bolu kukus mekar rainbow, terang bulan mini, lumpur pula, dan yang terakhir produksi es puter. Oke, hari ini kita berada di Desa Lebak Sari. Di sini peserta pelatihan sebanyak 30 orang. Acara hari ini cukup bagus, interaktif dari para peserta juga bagus. Harapan saya setelah pelatihan ini, paling enggak ibu-ibu ada usaha, atau paling enggak ya untuk keluarga sendiri ya, jadi supaya kalau ada usaha itu bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau untuk keluarga sendiri, paling enggak bisa menyenangkan keluarga. Sebelum praktek cara pembuatan aneka makanan dan minuman dimulai, para peserta dijelaskan tentang teori cara pembuatannya oleh instruktur dari Tristar Samikel. Setelah semua materi dan teori dijelaskan, selanjutnya para peserta diajarkan cara pembuatannya oleh instruktur. Peserta diajarkan mulai dari step by step oleh instruktur dari Tristar Samikel. Peserta diajarkan mulai dari awal cara pembuatan hingga sampai hasil akhir jadinya pelatihan. Kepada ibu-ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Kokti yang memberikan pelajaran bahwa saya sekarang merasa senang menerima pelajaran dari ibu-ibu ini, dari ibu Koki ini, karena saya nanti kalau selesai ini saya akan mencoba di rumah, dan saya selesai ini saya akan memberikan apa pelajaran ini pada yang lain juga, mungkin saya bisa menjualnya. Antusias para peserta dalam mengikuti pelatihan selama 4 hari ini sangat serius, karena nantinya para peserta berharap setelah mengikuti pelatihan, nantinya bisa mengembangkan sendiri di rumah maupun di kelompoknya masing-masing. Pelatihan selama 4 hari dengan tema makanan dan minuman yang diadakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten Pasuruan ini berharap para ibu-ibu khususnya di Desa Lebak Sari ini nantinya dapat berwirausaha sendiri agar dapat menambah pendapatan atau income bagi kelompok maupun keluarganya masing-masing. Di akhir pelatihan, masing-masing peserta juga dibagikan peralatan oleh PNPM Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan, agar setelah selesai mengikuti pelatihan, para ibu-ibu dapat mengembangkan usahanya baik di kelompok maupun di keluarganya masing-masing. Nah, demikian pelatihan makanan dan minuman di Desa Lebak Sari selama 4 hari yang diajarkan oleh instruktur dari Tristar Samikel Surabaya. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus pelatihan berbagai macam minuman dan makanan,
silakan datang langsung di Tristar Semikel di Jalan Raya Rungkut Mapan Utara, Blok CA nomor 24, Surabaya. Nomor telepon 031-870-8071 atau 031-879-4765 atau kunjungi di www.kursustrisar.com.